Pada dasarnya ayah roge Muge tukang kopi lah. Jadi merasa hana cukup ekonomi di ayah ali jual ikan keliling. Pendidikan ayah yang terakhir baik SMP, mesti ayah nyata pegah hansip biaya, sip. Tapi mungkin ayah lalai keroh. Tapi mahu ayah, anak ayah lebih dari ayah lah. Minimal kalaupun ayah hana sip pendidikan, anak bersip lah walaupun hana lagi anak gob. Sejarah mungkin dari mungkin ini kemungkinan. Soalnya sebelum 2000 itu memang sudah ada Muge keliling. Tapi mungkin yang lain tengok memang pendapatan lumayan, mungkin yang lain juga ikut keliling. Tapi kok dulu sebelum 2000 itu yang keliling ini sulit untuk mendapatkan pembeli. Sulit untuk mendapatkan pembeli. Kok dulu pembeli lebih mudah ke pasar daripada keliling. Belum percayalah orang keliling ini ikannya bagus mutunya. Tapi kok sekarang udah percaya, sama dah. Ma di keliling ma pasar ikannya sama. Juga daya beli di sana sama, yang keliling sama yang di pasar tuh sama tuh beli. Cuman jual aja beda. Kok di pasar mungkin banyak biaya-biaya lain, biaya operasinya lah. Kok kami kan cuman untuk kereta aja. Paling 20.000 biaya. Tapi kok orang tuh mungkin 50 lebih kok biaya operasinya kan. Kok kami paling 20.000. Minum sama minyak itu aja. Enggak ada, cuman nih satu dalam ini. Atau macam mana, ambil dencis boleh juga, kasih tongkol, ambil salam boleh juga. Kok setengah nih, ambil yang kecil aja, setengah kan? Nah itulah, tapi udah ada yang kecil, mending ambil salam aja enggak? Enggak mahal, kok udah dalam tambah ini enggak mahal. Berapa tadi? 20. Bisa, enggak bisa. Ini mampus ki. Ini ambil yang ini lah ganti. Nah, itu, itulah. Ya, ya, cari bawa ya, biar aku. Ya, mana sih dia? Coba. Coba. Itulah kok, ini 40. Jadi menyo Muge keliling bukan ilaut dari TPI lah, tempat penjala ikan. Nah, baru mensuplainya ke konsumen yang beli ke rumah-rumah. Ada yang itulah di pasar kilat pun terjadi di karena yang jual ada ya pembeli. Disitulah timbulnya. Kok pasar kilat di Banda Aceh ini puluhan. Cuman yang sempat kita nongkrong, yang sempat kita jelajahi itulah 3 atau 4. Yang lain udah enggak sempat lagi. Ibu-ibu merasa lebih mudah dibandingkan ke pasar.
Soalnya harganya lebih murah di ikan keliling, waktunya sambil nyuci pun bisa beli ikan. Tapi kok ke pasar kan harus tinggalin nyuci dulu, baru ke pasar. Nah, itu udah. Enggak, karena ini aja enggak pasar lagi, enggak sempat kan. Kerja kan kemarin pulang kok. Kerja di mana? Di kantor koperasi. Oh, berarti karena enggak sempat. Jadi beli di sini. Enggak, memang enak beli di sini daripada ke pasar itu kan. Kenapa? Saya enggak lama, cepat gitu. Beli terus. Harganya? Harganya lebih murahan yang di bawah ini. Daripada di pasar kan. Ya orang ini sedikit lah ambil labanya gitu. Tidak sama kayak di pasar. Di pasar kan mungkin orang tuh sewa tempat kan. Orang ini kan enggak. Paling sedikit ambil laba gitu. Enggak kayak orang. Nah pernah sih nanti menyu memang habis. Kasih es balik. Tergantung ikan di sih. Menyu memang hana layak untuk dapat ehli, hana dapat ehli ya. Aku jual aja murah-murah, menyu hana layak dapat ehli ya. Ada yang langsung pesan ke rumah. Apalagi sekarang udah pakai api kan. Nah, ada yang langsung pesan. Tinggal misalkan udah ada langganan, udah percayalah sama si penjual ikan ini, berarti udah bisa tuh. Nah, tinggal diapi aja besok ikan apa misalnya perlu. Oh perlu udang, nah, besok bawa udang yang bagus. Berarti harganya daerah 100 atau 80 ribu kilo. Oh. Lagak angkup dia. Apa kau kan ho nak didi? Nanya lain lom. Lain hanya angkut. Kabih kau hanya kabih mah nyo beta cok bunda. Nyo cok tu. Udang hanya barang oyo. Lain pesit nyo baduk ah. Yo yo mampuh tu ang ni. Hanya hanya muhai tak nan. Ha, nya murah na. Murah na, boh kena lih kan. Boh kena lih. Pusing-pusing ya. Fikir mati memang muka basuh. Ini cik kabih murah. Di pasar, hendak rejak sih telah tidak ikut Honda. Tak ada keuntungan ada yang hendak bayar di rejak pasar. Bang angtu kena rumah. Cik banget lah dah yang. Kan hendak bayar tapi lah yang tinggal, congkot, pusing. Eh, dia dah buka hendak repot lah yang. Mudahlah lah yang. Bukan kot mereka dalam kampung lah. Dah gede kan dah jatuh gede. Lebih sering dia dah tak umur lah kan. Perai ni rumah. Kau umum je memang kau umum je ni rumah perai kot lah. Itu yang hana, mesti hana tuk tak tagai, hana batu lah. Perai dah payah dah jatuh pasal, terpaksa. Tak ik becak. Nah, pokok je, yang atas lah payah lah tak abduh.
Ayah dari rumah Bengoh pos tengah 8 berangkat. Kan nya hana halangan kon pos 8 katuk UTPI. Untuk KPI. Kon nenggok negosiasi ji le nyangkut ji. Kita mutar. Oh apa yang cocok? Oh ini kayaknya ini yang cocok harganya untuk kita bawa keliling. Rata-rata mugenya lurung Aceh Selatan. Minim nyo Banda Aceh ho minim mugen ko. Perantau no. Memang dari kampung ja. Ya mugen ko. Dan kebanyakan dari Sawang, pokoknya Aceh Selatan lah. Kan kalau pasar di hai kita kenyo pusat kota Banda Aceh lah. Mungkin untuk minta rezeki rod mugi keliling lebih mudah ino. Yang keliling yang keliling rata-rata awaknya. Menyo persnyo mesti tayo persentase di menyo urang Aceh Raya dakna 10% lah.